ketika harga kebutuhan pokok itu mahal. Kalau harga beras mahal dan petaninya makmur, artinya uangnya berujung di petani. Tapi situasi yang kita hadapi adalah berasnya harganya mahal, petaninya tidak sejahtera, uangnya hilang di jalan. Tata niaga ini dikoreksi dan mafia-mafia terkait produk pertanian ini harus diperangi secara tuntas. Karena merekalah sumber masalah yang ada di tempat ini. Apa yang terjadi? Di ujung kita menginginkan agar biaya kebutuhan pokok lebih menurun, lebih murah. Di sisi lain, kesejahteraan dari para petani lebih tinggi. Pakai indikator sederhana. Petani bisa menabung. Titik. Selama petani tidak bisa menabung, maka biaya operasinya, biaya produksinya tidak sebanding dengan pendapatannya. Ketika harga kebutuhan pokok itu mahal. Kalau harga beras mahal dan petaninya makmur, artinya uangnya berujung di petani. Tapi situasi yang kita hadapi adalah berasnya harganya mahal, petaninya tidak sejahtera, uangnya hilang di jalan. Tata niaga ini dikoreksi dan mafia-mafia terkait produk pertanian ini harus diperangi secara tuntas. Karena merekalah sumber masalah yang ada di tempat ini. Apa yang terjadi? Di ujung kita menginginkan agar biaya kebutuhan pokok lebih menurun, lebih murah. Di sisi lain, kesejahteraan dari para petani lebih tinggi. Pakai indikator sederhana. Petani bisa menabung. Titik. Selama petani tidak bisa menabung, maka biaya operasinya, biaya produksinya tidak sebanding dengan pendapatannya. Ketika harga kebutuhan pokok itu mahal. Kalau harga beras mahal dan petaninya makmur, artinya uangnya berujung di petani. Tapi situasi yang kita hadapi adalah berasnya harganya mahal, petaninya tidak sejahtera, uangnya hilang di jalan. Tata niaga ini dikoreksi dan mafia-mafia terkait produk pertanian ini harus diperangi secara tuntas. Karena merekalah sumber masalah yang ada di tempat ini. Apa yang terjadi? Di ujung kita menginginkan agar biaya kebutuhan pokok lebih menurun, lebih murah. Di sisi lain, kesejahteraan dari para petani lebih tinggi. Pakai indikator sederhana. Petani bisa menabung. Titik. Selama petani tidak bisa menabung, maka biaya operasinya, biaya produksinya tidak sebanding dengan pendapatannya.